Assalamualaikum, selamat datang ke channel Purmiao. Macam ke semua sihat, sahabat Purmiao semua sihat. Kedikitin sahabat Purmiao semua sihat. Kedikitin saya pun sihat, kalau semua sihat, alhamdulillah. Okey, hari ini saya nak share tips penjagaan kambing saya yang saya jaga lama dah. Itu kambing family saya, tapi saya jaga kan. Okey, apa ni? Kambing saya ada masalah. Dia lepas hujan. Kat Kedah ni, hujan. Lepas hujan, apa dia... Lalat banyak dan lalat tu hurung kambing dan kambing tu berulat. Berulat dia ada tempat-tempat tertentu, tempat-tempat yang mana ada apa ni macam luka sikit kan. Lalat ni lepas hujan, lalat tu akan berbohongor dekat luka tu dan saya nak tunjuk saya guna apa untuk keluarkan ulat-ulat tu. Saya nak tunjuklah cara kena keluarkan ulat-ulat tu. Buat sendiri dan beli benda tu pun dekat kedai. Okay, saya nak tunjuk lah. Sampai tengok dulu macam mana aku buang ulat-ulat tu. Jangan geli pula. Okay, tengok dulu. Lagi aku tunjuk apa ni hasil selepas buang tu dia sembuh ke tak. Okay, tengok dulu.
Okey, jom. Aku nak tunjuk. Ni kalau pergi makan ayam dekat depa. Aku nak tunjuk apa ni. Lepas dah buang tu. Buang ulat tu. Ni mayak. Okey. Ni kan. Yang ni paling teruk tau. Oh, perut. Tu yang hitam tu kan. Dah bercantum dah. Boleh tengok lah. Nah, rapik lah. Aduh, kena tajam. Uish. Nampak. Tu. Tu nampak berlubang ni. Ni ulat makan ni maknanya ni. Tapi dah kami dah bubuh ubat tu kan. Elok dah lah. Tu. Ni dah elok dah. Isi dia dah bercantum. Lepas tu aku buang banyak ekor kot. Ulat keluar dalam 40 ke 50 ekor kot. Ni dalam masa apa hari je dia bubuh. Okay, jom aku tunjuk seekor lagi. Dia ni pun kena juga ni. Dia ni yang aku buang tu kan. Tengok dia punya tu. Tak takut. Ni besar ni kena tu. Tu. Okay. Ubat yang aku gunakan adalah ubat ni hampa boleh dapat kat hardware. Hardware kedai hardware pada, kedai runcit pada tapi kedai runcit pada, hardware pada. Okey. Ubat dia, ni tahlah. Ayah aku panggil minyak busuk. Kita tengok lah. Apa dia nama dia, Army brand ke apa ni, minyak busuk. Orang guna minyak ni untuk letak dalam apa ni, jambannya. Minyak minyak ni. Minyak busuk ni letak dekat tempat yang apa ni, lalat letak renga tandan bulat tu. Ha, letak ubat ni. Dengan ni, minyak tanah. So, dua ni. Kat ni apa boleh dapat kat hardware. Dua ni. Dan ni lah guna untuk kambing aku. Untuk buang ulat-ulat tu. Sebab pada kalau hampa bela kambing, hampa akan tahulah macam mana ni. Sebab dulu pun kena agak macam ni. Tapi buat masalah ni teruk kena ni sebab baru beranak sama dia. Dia pun bubuh rengah sampai ni. Dalam masa kadang kita tak perasan sehari dua hari pun boleh habis dalam tu dah. Boleh berlubang dalam tu dah. Okay. Sekejap aku nak share ni. Minyak tanah dengan minyak busuk. Kami panggil kat sini minyak busuk. Army brand ni. Kita carilah ni minyak tanah. Ni minyak busuk. Okey. Kalau hampa rasa info ni bermanfaat untuk hampa kan, macam mana kalau hampa nak bela kambing kan. Mesti akan mengalami masalah-masalah macam ni. Hampa try carilah. Minyak busuk ni dengan minyak tanah ni. Dekat hardware pun ada. Itu je aku yang aku nak share mengenai kambing aku. Okey. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni. Dan aku akan bagi banyak info-info berkaitan haiwan-haiwan yang aku jaga. Termasuklah kucing, kambing dan lain-lain yang mana aku jaga. Akan share lah info-info berkaitan. Okey. Sejak kot. Bye. Assalamualaikum semua.